Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kembar, kembali lagi bersama Papi Kembar. Kali ini Papi mau bongkar deksel ini ya, apa Nissan X-Trail. Kemungkinan besar sih dibongkar, tapi kita coba dulu akali. Karena apa? Karena businya satu nggak bisa dibuka. Oke, nanti coba kita akalin dulu. Nanti kalau nggak bisa, baru kita bongkar dekselnya. Oke, lanjut. Ya, ini dia Papi baru proses buka intake-nya. Nanti kita coba buka ininya ya, kita coba buka businya. Oke, ini dia teman-teman ya, misalnya kita coba dulu bisa. Oh, ini ternyata nomor 4, busi nomor 4 ya teman-teman ya. Coba kita buka rocker covernya. Kita buka dulu rocker covernya ya. Oke, teman-teman semua, ini kita telah kita buka ya rocker covernya. Nanti kita lihat yang ini habis kepalanya teman-teman ya. Oh, ini tak udah terbuka. Ini masih bagus. Nah, nanti yang ini kita coba kita hancurkan nanti kepala businya ya. Oke, teman-teman semua, tapi sudah simulasi businya patahnya seperti ini ya. Nah, dia patah seperti ini, habis kepalanya, kemudian yang tinggal sisa ininya, kemudian akan papi coba nanti buka dengan alat ini ya. Ini alat buat buka, mudah-mudahan sih bisa ya. Ini kita buka ulir ngiri, mudah-mudahan bisa dicopot. Oke, lanjutkan pembongkaran. Oke, sahabat kembar, kembali lagi ya bersama papi ya. Mudah-mudahan ini bisa dibuka. Ceritanya patah ini ya teman-teman, bukan patah, dia sudah lama tidak diganti, kemudian dia habis ininya teman-teman. Nah, seperti ini dia ceritanya. Jadi kepala busi yang ini ya, yang ini, nah kepala busi yang ini bagian sini itu habis teman-teman, jadi nggak bisa dibuka. Nah, sekarang papi coba pukul kepalanya, kemudian dia patah. Nah, setelah patah kita habiskan bagian dalam di sini ya, elektroda yang bagian dalam. Oke, elektroda yang bagian dalam, kemudian kita nanti pasang di ini gunakan pembuka baut ya. Nah, kita pasang di sini, kemudian kita pasang di kunci T. Oke, ini mudah-mudahan berhasil ya teman-teman ya. Ini sudah dimasukkan, tinggal diketuk-ketuk aja, kemudian kita buka. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil. Tanpa buka deksel kita bisa buka busi yang patah ini, yang tidak bisa dibuka. Oke, mudah-mudahan bisa ya teman-teman ya. Oh, tinggal ngulir dulu ya. Kayaknya palunya kurang gede teman-teman, coba pakai yang ini. Alhamdulillah ini kebuka nggak ya. Permisi, kebuka. Alhamdulillah. Ini sih kebuka teman-teman ya, sahabat kembar otomotif. Alhamdulillah ya rabbil alamin, bisa kebuka juga. Ini dia. Nah, ini dia teman-teman.
ya. Kita masukkan seperti ini. Ini kita hancurkan. Ini sampai bengkok ini. Keluar elektrodanya teman-teman ya. Coba nanti kita buka ya. Alhamdulillah bisa kebuka tanpa bongkar deksel. Tanpa bongkar deksel ya teman-teman ya. Busi yang habis. Ini dia businya. Iya. Dia habis. Jadi dia patahnya seperti ini teman-teman. Nah, ya, patahnya seperti ini. Kita habiskan dengan obeng ya. Pakai obeng ini, obeng min dan plus. Kita habiskan sampai dia habis ke bawah, sampai bolong seperti ini ya. Nah, kemudian kita pasang alat yang ini tadi teman-teman ya. Pasang alat yang ini. Ini yang ulir ngiri ya. Ulir ngiri ini khusus emang buat melepas baut yang patah di dalam dengan cara dibor dulu baru dipasang ini ya teman-teman ya. Ini alhamdulillah Nissan X-Trail-nya sudah terbuka tanpa buka deksel. Rekomendasi dealer harus dibongkar deksel. Alhamdulillah ini tanpa buka deksel kita bisa buka businya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Alhamdulillah cepet juga ya. Mudah-mudahan nanti malam kita gajian. Oke, ikuti terus channel Papi Kembar, semoga bermanfaat ya. Oke, ini dia mobilnya ya. Ini dia teman-teman mobilnya. Nah, ini hampir saja mau dibongkar deksel, ternyata sudah berhasil copot businya. Oke, setelah berhasil apa copot ininya, jangan lupa yang di bagian ininya di ini ya, bagian potongan dalam silindernya itu harus dikeluarkan teman-teman ya. Jangan sampai tidak dikeluarkan, nanti bahaya buat ini nanti. Ini ada bagian di bagian dalam ya, tempatnya nggak terlalu kelihatan. Jadi nanti kita bisa ambil dari celah klep dengan cara menekan, kemudian kita ganjel ya, menekan kita ganjel ataupun lewat sini. Jadi agak susah, harusnya lewat intake ya. Coba lewat sini. Tuh, itu dia teman-teman yang putih. Oke, coba nanti kita buka. Oke, kita ambil. Lanjut. Oke, ini dia teman-teman ya, patahan ininya tadi. Ini elektroda ya teman-teman ya. Ini elektroda. Ini elektroda busi ya. Pecah-pecahannya kita ambil menggunakan ini kawat. Kemudian di ujungnya kita beri plastik steel supaya apa? Supaya dia pasti tertarik nempel seperti ini ya. Nih teman-teman. Oke. Itu semoga bermanfaat ya teman-teman ya, buat teman-teman semua. Kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipakai. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.